Nah, hasil dari produksi ini memang belum begitu banyak, masih sedikit, tetapi hasilnya atau kualitasnya itu cukup baik. Nah, dari pemeriksaan yang kita lakukan, kita mendapatkan berbagai jenis prekursor dan bahan-bahan kimia untuk memproduksi sabu ini. Juga ada peralatan-peralatan lain seperti tabung-tabung reaksi dan juga peralatan-peralatan untuk mendukung pembuatan narkoba jenis sabu ini. Maju lagi, gak apa-apa. Kita akan